tadi sekitar pukul 8 lebih 45 menit dari pagi telah terjadi laka lantas di halte bis dekat Keluaran Cawang, di mana ada kendaraan Transjakarta sedang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, kemudian dari belakang ditabrak oleh kendaraan Transjakarta lainnya. Akibat kecelakaan tersebut, ini sebagai koreksi juga yang telah saya sampaikan di awal, karena kemarin tadi siang itu kita masih dalam penyelidikan. Jadi data terakhir, korban seluruhnya ada 39. 2 meninggal dunia, 37 luka. Nah, 37 luka ini sedang kita data berapa yang luka berat dan berapa yang luka ringan. Kami masih terus melaksanakan penyelidikan. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.